bosok guys. Iya. Bosok guys. Sangat disayangkan. Jelek banget lagi. Kita apes guys. Gak dapet. Kirain bakal dapet ya. Ternyata tidak ya. Nah, ini tapi ini besar nih, kecil nih. Kok wis dur-dur iki? Hah? Kok wis dur-dur? Lah ditinggal ke sik. Cewili. Ditinggal ke cewili, guys. Dur. Jembatan darurat. Jembatan darurat, guys. Kok didel? Lah kok ado heram nang kono. Teh. Iki. Wih, panas banget guys. Padi di sini ya. Ini ada sungai kecil. Ini milik Pak siapa ya? Pak Kampret. Tuh. Kita lihat dari samping aja ya. Tuh, satu baris. Full pepaya. Tuh. Satu baris full pepaya. Baris lagi nih. Ini lahan sekitar berapa ya? 2500 paling. Paling ya guys ya. Gak begitu kelihatan. Nah tuh masih ada yang lagi manen juga guys. Nah itu emasnya lagi manggul guys. Nih lihat nih. Mantap sekali kan. Tuh. Mantap sekali. Itu rata ya. Rata benar-benar kualitasnya super sekali ini. Ini enggak tahu berapa hari lagi ya ini panen ya guys ya. Nanti kalau coba kita ketemu Pak Kampret ya guys ya, kita wawancarai Pak Kampret sebentar. Wah, ini sudah sangat besar-besar sekali nih guys. Enggak tahu ini pepaya jenis apa ini. Saya juga kurang tahu nih. Itu ada yang kuning juga guys. Apakah kita harus memetiknya guys? Tuh, ada yang kuning. Kita petik saja kali ya. Kita colong ini ya. Nih. Wah, bosok guys. Iya. Bosok guys. Sangat disayangkan. Jelek banget lagi. Kita apes guys. Gak dapet. Kirain bakal dapet ya. Ternyata tidak ya. Nah, ini tapi ini besar nih, kecil nih. Ini berarti kayaknya kena penyakit apa gimana ya. Wah, sayang sekali guys. Lagi bro. Lumayan ya. Coba kalian bantu cari ya guys ya. Ini mau cari pepaya yang agak ada semburat kuningnya ya. Wah, apa nih? Wah, burung-burung nih. Aduh, di mana nih guys? Kalian lihat nggak yang udah warna kuning nih? Nih mau saya petik ini guys. Kok nggak ada sampai tembus ini? Ini petik aja ya. Nih lumayan lah, kecil tapi. Kalau nggak dapet nih, mau bagaimana? Coba ke arah sana ya. Kita lihat mana ini ya. Ini udah lumayan gelap ya guys. Sudah maghrib juga guys. Kita cari. Udah gak ya? Udah gak? Gak ada ya? Gak ada yang besar gitu ya.
Ini apa dapat kecil banget nih. Lu enggak kelihatan enggak? Enggak begitu kelihatan ya. Kayak itu main matang deh itu, guys. Ambil aja ya, ini ya. Udah. Jadi karena enggak bisa bawa ya saya, guys ya. Karena mau bawa dua pepaya. Matiin ya. Ini kita tutup dulu ya, kita sudahi dulu ya. Bye bye, yang kasih. Nah, ini sekarang Pak Kampret tuh kebetulan lagi panen ya, guys ya. Nih. Panen buah naga. Nah, di ini juga pepayanya bisa kalian lihat ya. Tengkem berandul, guys. Nih, mulus-mulus pepayanya. Tuh. Nih ya, pepayanya sangat amat bagus, guys. Bisa kalian lihat ya. Nanti akan ada video yang kondisi masih kecil ya. Sekitar 9 sampai 10 bulan yang lalu, dan ini kondisi setelah sesudah ini kondisi setelah 9 sampai 10 bulan kemudian. Nih, udah sangat besar-besar sekali. Nih, ini semua rata ya, guys ya. Ini semua rata, besar-besar semuanya. Udah tinggi-tinggi ini. Saya aja kalah nih, guys, tingginya, guys. Asal kalian tahu, guys. Tuh. Wah. Tinggi berandul, guys. Ini lumayan ya. Lihat nih, ada berapa buah nih dalam satu pohon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 buah, guys. Nah, ini juga. Wah. Ini gemuk sekali, guys. Nih, Pak Kampret nih keren sekali ini. Nanti kita coba tanya tips dari Pak Kampret gimana caranya merawat tanaman bisa sebagus ini, guys. Nah, itu sepertinya suaranya motornya Pak Kampret, guys. Nih, lihat. Ini rata, guys. Ini rata semuanya seperti ini. Gimana enggak kayak raya ini? Nanti bisa dikalikan aja ya. Hasil dari buah naga ini berapa? Ya. Ini sekarang tuh Pak Kampret panen di harga 15.000, guys. 15.000. Ah, enggak usah banyak-banyak lah, ini paling sekitar 1 ton paling dapat nanti ini, guys. Coba nih. Ya udah dikalikan sendiri ya, 15.000 kali 1 ton, guys. 15 JT, guys. Belum dari nanti hasil pepayanya sendiri ya. Nanti kalian bisa, ya, kita bisa lihat lah berapa. Ini juga tuh, paling ini jarak 1 meter. Ini 1 meter karena ini jaraknya 2 meter ya. Ini 2 meteran, 1 meter di sini. Jadi lumayan ya. Jadi kalian benar-benar kalau mau jadi petani, khususnya petani buah naga, jangan ragu-ragu, guys. Nih, contoh Pak Kampret nih. Nih, buah naganya juga super-super. Ya, tuh. Mantap. Pah.